Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda. Jumpa lagi kali ini bersama saya Ardi. Dan oke, di kesempatan video saya kali ini, saya akan coba reviewkan perkembangan dari sawi Pak Coy. Ada sawi Pupi Dakota. Lalu untuk di meja yang sebelah ini, ini ada selada Batavia Bohemia dari Enza Zaden Indosit. Ya, jadi untuk teman-teman ini juga sistem instalasinya juga sering saya reviewkan waktu itu. Jadi untuk sistem instalasinya sendiri di sini saya masih menggunakan sistem NFT ya. Sistem NFT, NFT itu Nutrient Film Technique aliran tipis. Jadi untuk medianya juga ini saya menggunakan guli talang ya, guli talang rakitan nih, teman-teman. Dan alhamdulillah untuk di perkembangan selada juga termasuk bagus ya. Karena untuk usianya hari ini 15 HST ya. Jadi kalau HSS-nya itu 27 HSS karena waktu itu saya pindah tanam itu di usia 12 HSS. Dan alhamdulillah untuk di perkembangan termasuk lumayan bagus ya, teman-teman. Ya. Jadi saya masih menggunakan sistem NFT. Aliran tipis dan tanpa netpot juga ya. Ya, teman-teman bisa melihat tanpa penggunaan netpot jadi langsung. Tuh, bro ya. Jadi kalau tanpa netpot juga ketika panen lebih gampang ya. Jadi tidak perlu membersihkan untuk di netpotnya sendiri ya. Jadi lebih simpel. Dan untuk jumlah lubang tanamnya untuk di satu meja yang selada ini jumlah 80 lubang tanam. Dan untuk jarak antar lubang ya, jarak antar lubang ini saya bermain 20 cm. Jadi 4 guli talang ini 80 lubang tanam ya, teman-teman. Untuk di meja yang ini juga yang sawi Pak Coy dan sawi Naibai itu sama, jarak tanam itu 20 cm. Tanpa penggunaan netpot juga ya. Tuh ya, teman-teman bisa melihat tanpa penggunaan netpot jadi langsung. Dan alhamdulillah daunnya juga bagus ya, mulus-mulus alhamdulillah. Karena untuk di dua meja instalasi ini saya bermain satu tandon di sini. Nanti kita coba cek untuk di penggunaan PPM ya, teman-teman. Kita cek menggunakan TDS, nanti kita cek ya. Sebelum itu kita review dulu ini sawinya. Kalau yang mungil ini sawi Pupi Dakota atau sering disebut sawi Naibai ya. Jadi bentuknya itu memang seperti ini bro, mungil kecil, daunnya itu hijaunya jauh pekat ya. Sawi pacarnya juga alhamdulillah luar biasa, teman-teman. Untuk jumlah lubang tanamnya juga sama ini, 4 guli talang itu 80 lubang tanam ya. Alhamdulillah untuk di hama tidak terlalu banyak ya, daunnya juga masih mulus ya. Mungkin ada beberapa 1-2 tanaman yang terkena ini mungkin dari belalang. Karena untuk lokasinya sendiri ini saya masih berada di dataran rendah ya, tepatnya di wilayah Kabupaten Beringsewu ya. Untuk ketinggian itu masih dataran rendah kurang lebih 100 sampai 200 mdpl ya. Dan untuk di greenhouse-nya sendiri di sini masih saya menggunakan greenhouse sederhana ya, greenhouse bambu untuk di atapnya itu menggunakan plastik UV ya. Untuk menanggulangi agar panasnya itu tidak terlalu ya, teman-teman bisa melihat alhamdulillah perkembangannya bagus. Dan mari kita cek untuk di penggunaan PPM bro ya, kita cek untuk di penggunaan PPM menggunakan TDS meter ini ya, kita cek.
router ya. Kita cek menggunakan TDS. Kita hidupkan dulu. Ya, jadi untuk di penggunaan PPM, saya bermain di PPM 680 ya. Jadi masih penggunaan PPM rendah karena saya bermain 3 varietas sayuran yang berbeda. Mungkin nanti kalau sudah menginjak usia 20 AST, saya akan coba tambah untuk di kepekatan nutrisinya di angka 1000 ya, agar di perkembangan juga tetap bagus ya. Kalau untuk selada bohemia sendiri itu juga di dataran rendah masih cocok ya teman-teman, tidak terlalu gampang bolting juga. Tergantung juga dari sistem perawatan dan sistem instalasinya ya. Karena untuk di tempat saya ini, ya ini masih dataran rendah. Dan ini juga sistem rakit tabung ini kemarin belum sempat saya perbaiki. Nanti rencana mau saya perbaiki lagi untuk ditanami selada. Sebelah sana itu ada kangkung juga ya teman-teman. Nanti akan saya reviewkan kembali ketika di usia 20 HST ya. Karena ini masih 25 HST, jadi untuk 5 hari ke depan nanti saya reviewkan untuk di perkembangannya. Ya, jangan lupa buat teman-teman tonton videonya sampai selesai. Apabila suka dengan video dari channel YouTube Petani Muda ID, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya. Oke. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa nanti tunggu video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Muda ID.